Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan imbuhan penjawat awam termasuk gaji yang berada di atas paras kemiskinan. Menurut Presidennya, Dato' Aziz Muda, pelaksanaan gaji minimum yang bertepatan dengan keadaan semasa akan membolehkan seseorang penjawat awam memberi fokus kepada kerja. Ketika ini, terdapat 1.6 juta penjawat awam dan QPEX sentiasa mengkaji dan membuat analisis sendiri tentang keperluan penjawat awam. Dato' Aziz juga berharap akan ada berita baik untuk penjawat awam diumumkan dalam pembentangan Rancangan Malaysia ke-11 dan Bajet 2016.